Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Alright, so macam yang Dini cakap video sebelum ni, Dini nak ajar pasal petik-petik. Dan tambahan untuk video ni ialah Dini nak ajar pasal parts of violin. So sebelum tu, macam yang korang nampak kat sini ada violin. Violin dia ni size 4-4. So kalau korang nak tahu, violin ni ada banyak size. Dari kecil sampai besar, dia ikut. Sebenarnya dia ikut lengan ni sebenarnya. Dia macam ikut lengan korang. Size violin dia ikut lengan korang. So macam kalau lengan korang pendek, macam kecil, korang boleh ambil size. Macam ada size 1.8, ada size 1.4, 1.2. So macam dia ni, dia pakai full size lah, 4.4. So itu first thing yang korang kena tahu, mengikut keselesaan dan korang punya lengan ni. First thing untuk korang main violin. Alright, settle size violin, dia nak bagi tahu pula parts yang ada dekat violin ni. Alright, so macam yang korang nampak kat sini, yang berpusar ni nama dia lah scroll. So scroll ni dia macam kepala untuk violin ni. Ni kepala dan ini badan dia. So habis part scroll, kita pergi pula dekat part tuner. So benda yang part terkeluar ni nama dia tuner. So bila macam korang nak tukar tali baru ke, first thing korang kena masukkan kat dalam lubang ni. Then korang akan pergi melalui bridge ni, korang pergi dekat ni, tempat ni. Ni nama dia fine tuner. So bila korang nak tuning, korang kena, first thing korang kena kat sini dan mentas pergi kat sini. Dekat kat sini, nanti dia ada lubang kat sini, korang letak dan korang tuning. Dan untuk beginner, memang Danny suggestkan untuk menggunakan tuner. Tuner ni memang Danny rasa memang agak penting. Walaupun Danny sendiri pun dah lama dalam dunia violin ni, Danny rasa memang tuner ni sangat penting, especially untuk seorang beginner. Sebab untuk seorang beginner, memang diorang tak tahu macam mana nak dengar lagi. Sebab bagi Danny sendiri pun untuk grade 2, grade 3 baru Danny dapat tuning sendiri. Sebelum tu memang cikgu yang tuning kan. So sebab masa tu kita tak dapat tahu lagi bunyi setiap tali ni macam mana. So tuner ni memang. Alright guys, untuk sambungan, jangan lupa check out next video daripada Danny, okay? Jangan lupa subscribe dan like dan share. Alright guys, thank you so much. Love you. Assalamualaikum. Bye. Thank you.